Hai guys, welcome to channel Hari Brother. Hari ini Hari Brother ingin membahas HP yang dirilis oleh Oppo, yaitu Reno 4. Ini guys bentuk dusnya. Jadi aku ingin menjelaskan apa sih Reno 4 itu. Jangan lupa teman-teman di like, di subscribe, and di share. Dukung terus channel Hari Brother. Go go go, semangat. Ya teman-teman, untuk HP ini dirilis kira-kira Agustus ya, bulan Agustus 2020. Jadi untuk Oppo Reno 4 ini RAM-nya ada yang 8GB dan 128GB, teman-teman. Yang ini yang Hari Brother punya ini 128GB yang lebih besarnya ya guys. Jadi untuk model HP-nya sih ada dua warna, hitam dan biru. Jadi untuk kalian yang suka warnanya tinggal kalian pilih. Jadi untuk Oppo Reno 4 ini bandrol harganya 4 jutaan plus-plus gitu ya guys. Kalian bisa cek lah ya untuk harganya. Dan untuk desain ini sangat modern dan stylish sih. Jadi untuk dimensi HP ini ini untuk yang dipilih Hari Brother ini hitam angkasa katanya nih. Ini ada angkasanya, hitam angkasa guys. Ya. Jadi aku juga baru lihat di sini hitam angkasa, aku kira hitam saja. Dan untuk dimensinya 160,3 x 73,9 dan x 7,7 milimeter ya guys. Ini bener enteng banget untuk handphonenya. Jadi beratnya cuma 165 gram guys. Nah HP-nya emang bongsor sih ya, kalau kelihatannya gede gitu bongsor. Tapi untuk HP-nya nanti kalian bisa lihat ya di video Hari Brother setelah saya spesifikasi video apa tuh yang merah HP Oppo ini ya. Jadi untuk kita beli paket nih Oppo ini Reno 4 ini, kita akan mendapat hadiahnya nih guys. Ada plusnya nih. Plusnya itu hadiah ini. Ini hadiahnya terdiri dari handset yang Bluetooth, juga standing HP, juga jam tangan kesehatan. Dan ada tiga doang ya kayaknya ya, handset, standing HP, dan jam kesehatan guys. Itu ada hadiah lainnya tadi yang ditawarkan? Jadi, hadiah yang ditawarkan selain ini juga ada speaker, juga ada tas backpack. Cuman kita ambil yang ini satu paket. Ada dalamnya ada tiga macam, jadi kita pilih yang banyak ya guys. Tentunya ya, kalian pasti suka yang banyak lah. Kalau yang bonusnya, benar kan? Dan warna ininya ada hitam angkasa sama galactic blue ya guys. Benar. Jadi kalian bisa pilih sesuai selera kalian ya guys. Oke, setelah itu kalian bisa lihat video Hari Brother berikut ini. Jangan lupa sebelum dinonton Hari Brother pilih-pilih HP-nya. Dan jangan lupa sebelum nonton di like, di subscribe, and di share. Dukung terus channel Hari Brother. Go go go, semangat. Selamat menonton. Terima kasih. Yes teman-teman, salam semangat. Bertemu kembali dengan channel Hari Brother yang selalu semangat. Paspornya uploadnya hampir setiap hari teman-teman. Terima kasih juga buat para subscriber Hari Brother selama ini yang sudah selalu hadir, menyempatkan waktunya dan saling bertegur sapa. Buat yang baru, jangan ragu-ragu bergabung dengan channel ini. Dukung terus semangatnya, dukung terus karyanya, sukses buat bersama dan mantap buat semua. Karena akan kita bahas bersama Mbak Reni, pekerja SPG Oppo teman-teman. Selamat menyaksikan
like-nya gratis, share-nya gratis, dan subscribe-nya gratis. Dukung tuh channel ini, dukung terus semangatnya. Sukses buat bersama dan mantap buat semua. Kita saksikan bersama video terbaru dari channel baru. Terima kasih teman-teman. Apa-apa? Reno 4, guys. Oke, ini ya. Ini apa? Silikon. Ini, oh silikonnya dapat ininya loh. Casing silikonnya. Ini pin untuk ininya ya. Untuk ininya dan ini dia handphonenya. Ya handphonenya. Reno 4 dari Oppo. Ini depan casingnya. Ini belakangnya. Ini. Coba mbaknya yang nyalain, aku yang ini tolong maka nyalainnya dari samping sama ya ini kalau pengecasannya lamanya sama ya biasa aja satu kan? satu jam aja ya kurang lalu, lebih nggak lebih juga sih cuma 45 menit. Ini casannya lebih besar ya. Oke, ini tadi ini udah dinyalain, jadi ada ya di VIP kayaknya. Coba lihat. Pilih search language ya, Indonesia. Wifi dari mulai apa dari ini kita sendiri? Ini aku. Oh, ini kamu. Gak kuat kan di DM, kita berat. Udah gak bagus kan buat wifi kita numpang tempat lain? Iya. Kebaca akses. Gitu ya, sekarang. Iya benar. Ngerinya gitu. Tahu aja. Bahaya, apalagi yang sering pakai WhatsApp. Iya benar. Jadi langsung diambil. Tarik bisa data. Dibaca aksesnya terdata benar. Jadi masih hati-hati. Data. Oke, ini lagi dicek info. Masukin gimana? Ini lancing nih. Kamu apa kan? Ini apa? Coba lewatin aku masukin. Atau kan lewatin aja nggak apa-apa. Yang kita aja mau lihat menu-menunya ya. Siap. Nah, ini dia udah masuk. Ini fitur depannya ya. Kalau untuk instalannya semua udah ada kan langsung? Udah bawaan tapi kita udah. Harus takutnya dia minta perbaruan. Oh gitu. Nah, harusnya pakai Play Store ini tapi pakai untuknya Play Store ini pakai WhatsApp, WA-nya nih. Jadi Smart, kita kalau beli pakai apa? Oh sebenarnya sih pakai Google bisa tapi karena belum masuk Gmail jadi sekarang lebih mudah di sini. Oh iya. Nah jadi kalau nanti kita udah masuk Gmail dia udah bisa pakai juga kan? Bisa. Play Store kan Play Store nggak bisa masuk juga ya. Kita mesti pakai khusus yang dari dia. Betul. Ini sekarang udah bisa dua kan? Bisa. Tinggal masukin Gmail aja. Oh iya gitu. Mau download dulu ya? Iya, ada pembaruan. Kalau nggak diperbarui dia ini expired di lamanya. Kita pembaruan dulu tuh. Ini bekas handphone.
Ini udah dilapisin anti gores kan? Udah bawaan ya. Jadi kalau misalkan aman mau, ya jadinya ya. Sebenarnya aman gak aman, belum aman. Uh-huh. Amannya itu nanti kayak punya aku. Jadi aku tambah lagi. Double 2. Jadi ancurnya tuh di tempered glass-nya. Jadi aku tiban 2. Bawaannya tetap ada tapi aku lapisi lagi yang kaca. Ini udah. Tapi ada. Ini udah anti gores belum sih ini? Anti gores, udah anti gores kan? Bedanya kalau jadi kita pecah pun jadi aman di luar. Enaknya iya. Gitu. Jadi enggak kayak handphone sebelumnya. Oke. Okay. Kalau mau sekalian boleh, mumpung baru. Apanya tuh sekalian apa? Anti goresnya. Kan bukannya udah ada? Udah ada. Tapi kita tambahin lagi kacanya. Gratis. Berapa itu? Berapa gue ini? Hah? Tambah 50 ribu. Lumayan ya. Ini apa? Tiga tempat. Oh, jadi yang mana tadi kartunya? SD-nya... Oh, masih di dalam ya? Oh iya, ini kartunya di dalam. Jadi enggak apa-apa, ntar nanti aja. Kartunya dulu deh ya. Mau masukin sekalian. Nanti dulu. Masukin aja bisa. Bisa. Hah? Mau dicabut? Iya, ntar deh. Awet gak sih? Apa? Ini colokannya awet gak? Awet kok, apa aja masih awet, cuman lapisin lindungannya aja. Lapisin itu biar enggak hitam banget. Ini lapis ini tuh bukannya tambah rusak, kabel-kabel gitu, karet-karet itu. Ini apa itu? Enggak, awet. Awet, sering injek-injek. Oh, WhatsApp-nya udah. Kontaknya enggak ada, cuma ada grup aja nih. Agak hilang ya? Iya, kontaknya grup enggak. Sih enggak akan hilang, grup cuma iya. Satu. Nanti kalau mau nambahin, tinggal tambahin aja di sini. Oke. Okay. Tapi dikit, tapi hilang. Enggak nih aku. Tapi mau. Tapi kalau misalkan nih. Dia punya nomor lamanya Om, pasti dia WA. Tapi enggak cuma kayak gini aja. Iya. Pasti sih enggak di staff. Oke, udah semua. Tinggal aku edit dulu. Koreksi rambutnya. Nah, jadi enggak ribet bawaannya. Mau dicek dulu atau mau bikin sidik jari? Sidik jari kan di layar. Kayak jadi langsung otomatis. Nah, enggak pas sidik jari. Iya. Gimana? Langsung sidik jari. Enggak lah ya. Jangan nanti repot. Ya udah gitu aja. Aku atur dulu. Oh iya dah, aturin dulu deh layarnya biar enak disinkronkan semua. Ini layarnya di. Ini kalau mau disentuh mau digetar-getar apa enggak usah? Getar boleh lah. Getar ya. Jadi kalau misalnya itu diketuk dulu aja biar nggak loncer ininya. Jadi kalau ini sih udah nggak bisa karena kan handphonenya dalam keadaan nyala. Jadi gini. Kita kalau buka gitu. Kalau masih ada notifikasi kan kelihatan nih, nanti lagi gitu aja. Oh iya iya. Kalau keadaan handphone mati sih untuk nggak terlalu loncer. Oh iya. Mau jadi nggak usah pencet-pencet itu ya, kita matiin tinggal ketuk aja, nyala juga ketuk juga. Cepet ya ketuk dulu aja. Kirin. Tuh, iya benar. Udah diiniin tuh. Gampang. Ngunciin ya? Iya. Oh ini untung udah dapet ini ya nih, Pi. Silikon. Iya, silikon. Mau dicas dulu kan? Coba casin dulu. Boleh deh cas, iya. Jalan di atas sana. Ini dibuka aja lah. Enakan gini biar gampang. Oh. Kayak gulung-gulung lagi. Nah jalannya tuh. 65%. Nanti sampai rumah kota ya? Ngecas 20%. Di sini mbak. Oke. Nah, ini nggak usah dicas dulu sampai rumah. 20% nanti baru dicas. Cek lagi. Cuma 1 jam mah cepet juga ya. Wah ini ya. 50 menit sih 50 sebenarnya. 50 menit ya. Nah, ini masukin dulu pesannya udah selesai. Dan setnya mau dicoba. Ini garansi sih. Ini 6 bulan, ini 6 bulan, ini 6 bulan. Untuk mesinnya 1 tahun. Kalau untuk software gratis seumur hidup. Ini apa? Handset. Oh, handsetnya dapat juga nih. Software maksudnya gimana? Software itu kayak lupa kata sandi, lupa pola. Itu omnya udah enggak bisa diakses dalamnya. Kekunci lah di luar. Itu software gratis. Kalau untuk layar pecah beda lagi. Bawa sini.
boleh ke sini. Tapi kalau untuk layarnya lagi, walaupun pecah LCD-nya nanti tuh beda lagi ya kan? Asal itunya jangan di itu ya, tanda apa? Bukti itunya terima bawa aja. Terima. Hmm. Oh. Ini masih bisa diklaim, kecuali layar klaim. Pecah. Oh. Layar pecah beda lagi. Layar pecah nggak ya? Rucak-rucak kayak gitu. Betul, walaupun masih baru, kayak kemarin ada ngeklaim. Mahal nggak kondisi kalau misalnya kita oh, ganti juga. Layar? Habisnya kalau masih garansi. Oh, cuma 7.800, masih di bawah standar lah. Ya, itu layar kalo ya, itu LCD. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lapangin. Ada tisu nggak ya, Ben? Teh banyak nih, Mbak. Aku mau itu. Mau tisu kering, tisu basah? Tisu kering aja. Soalnya kalau basah nanti keringan. Dilap dulu. Mau pasang apa? Silikon. Silikonnya, guys. Dilap dulu. Kamera juga dilapisin juga sama dia. Apa? Di anti gores juga gak sih? Enggak. Kalau kamera enggak. 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 Kalau lampu ada enggak? Flash ada. Ada flash ya? Ada flash ya. Minta tisunya lagi boleh kan? Boleh. Banyak sih. Nih. Enaknya kayak tisu handphone. Tisu handphone ya? Iya, ini serbuka. Oh, ada, biasa ada. Ada, terus punya kita silikonnya. Nah. Oke, penampakannya tuh lebih ya. Lebih ringan kayaknya. Lebih ya. Enteng. Enteng ya. Kayak yang ono berat banget. Bedanya mah ada dua tuh. Ini warnanya hitam sama biru, bisa pilih ya, hitam atau biru sesuai selera kalian. Ini kita tag ini dulu, tiknya. Oke, aku. Dah. Sekarang buka gratisannya ya, hadiahnya. Hadiahnya kita langsung tes aja lah. Supaya kita nggak bolak-balik, dibuka dulu, masih original nih. Apa Mbak, pelan-pelan aja. Jangan grogi. Masih besok. Nah, ini ya kelengkapannya, hadiahnya. Jadi kita sebutin satu-satu. Ini apa? Handsfree-nya Bluetooth. Handsfree Bluetooth. Dengan action yang trendy ini, keren juga ya. Seperti ini. Ini untuk ngecasnya? Mana? Nih. Oh ini, sama ya?
Casan, casan lama. Casannya, oh yang lama. Ini nggak ada casan. Oke, oh, casan saya yang itu. Casan. Oh. Nah, terus kalau nyalain, mau terus dicoba dia Bluetooth? Boleh deh yang itu nah, coba. Ini nyalain dulu. Kita tes. Oh, nyalain itunya. Biru, nyala. Boleh kan pakai handphone Om aja yang baru? Iya, mau aja. Coba Bluetooth-nya. Coba Bluetooth-nya. Namanya, nih. Dibuka Bluetooth-nya. Pilih namanya Oase. LP02. Nah, sambungin. Ini belum connect. Udah sandingkan. Sampai terhubung. Sedang digunakan, boleh dicoba. Nanti gedeinnya ini aja. Gedeinnya, oh volumenya itu. Udah, casannya itu casan yang enggak? Biasa, yang lama. Coba nih. Dicoba. Oke, tes dulu. Jadi tes dan... Coba, setel apa ya? Musiknya ada lagu ada nggak? YouTube. Oke, YouTube aja lah. Oke, okay, YouTube-nya nggak bisa kebuka kalau nggak ada email. Bisa aja. Bisa. Oh, ada. Oh, ada. Ada nggak? Ada. Bisa, oke. Oke, okay, guys. Oke, okay, tuh. Bagus ya? Bagus. Bagus lagi. Bagus. Oh, ada. Dan, apa? Iya, jangan lupa tuh mampir ke Hari Brother ya. Nah, ini dia Hari Brother. Ya, jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share. Nih, mampir ke Hari Brother ya, teman-teman. Tuh, lihat banyak pilihannya. Tinggal dipilih. Benar? Oke. Okay. Siap. Dan ini oh ya nih standingnya dicoba, coba taruh handphonenya di sini, kita tes sebelum kita kabur dari Oppo. Kita tes dulu kelengkapannya. Nih dia standing HP-nya seperti ini, dapat juga ya, udah satu set. Ini jam tangannya. Dan boleh aku buat nih. Boleh matiin aja. Kalau ini untuk jam tangannya, jam tangannya ini casannya. Jadi casannya gini, ini kan ada dua titik, ini nih ya. Jadi tinggal masukin aja. Casannya tuh. Nah, ini buat ngecasnya gimana? Ini nanti ada kepalanya itu kepala casan. Tapi jangan pakai casan ini ampernya beda nih, 4 ampere. Pakai 1 atau 2 ampere aja. Oh, kecil. Betul. Yang ini biasa memang. Jangan yang kayak gini. Oh, enggak kuat, dia enggak bakal ngangkat. Yang biasa soalnya buat ngecas. Jadi kalau kita pakai yang model yang bisa biasa yang kepiting 2 itu bisa? Kepiting 2 bisa. Yang kayak gitu itu tuh, kan biasa. Yang ya yang biasa bisa. Itu, yang zaman-zaman dulu jadi jadul. Jadi bisa dicas. Jadi nanti ngecas kayak biasa. Kayak gitu kita colok gimana? Oh colok, tapi jangan pakai casan yang expert ya, kan, ya yang biasa aja ya gitu. Teman-teman tuh kayak gini. Nanti gini aja ngecasnya. Oh, ya ini dapat jam kesehatan juga. Bisa dicopot dari sininya nih, ini gampang. Ini yang tadi notifikasi teman aku belum naik, dia ngerti yang ininya. Kalau aku kan nggak tahu ini. Kemarin dia yang ngaturin kita semua. Ini juga kita kalau ngerti gimana? Makanya kok gini-gini dia belum naik-naik. Berarti tunggu ya, bener kan kita tunggu ya? Gak apa-apa lah. Ya, tapi baru nyala sih. Kalau udah pulang bingung ini gak bisa dipakai. Ada aplikasi nanti download di aplikasi, soalnya aku gak tahu nama aplikasinya. Nanti jadi di Play Store ada. Kita tunggu aja. Ini jamnya nanti jam 17.38. Ini belum diatur. Ini jamnya ada step. Nanti bisa diatur, ada kita download app-nya juga di handphone, jadi dia connect berdua ya. Iya, guys. Connect betul. Jadi connect. Ya, betul. Nanti bisa sih. Jadi wallpaper ya kayak gini atau nanti foto berdua boleh. Nanti bisa juga ikut. Ada itunya. Ada nanti fotonya. Ada. Oh, iya. Kita connect dari layar, kita pilih gambar apa dia bisa connect di jamnya. Jadi benar-benar okay lah. Keren. Nah, ini dia kelengkapannya. Udah semua.
Jadi sampai di sini dulu ya. Oke, sampai di sini dulu. Oke, Mbak, jempol ya. Jangan lupa ya, like, subscribe, comment, and share. Dukung terus channel Hi Brother. Go go go, semangat. Ciao, sampai jumpa lagi di video Hi Brother berikutnya. Bye bye.